Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Muajbi Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi 2 cara mendownload video dari Instagram. Sebelum lanjut ke tutorial, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kali ini saya membagikan 2 cara, 1 tanpa tambahan aplikasi, yang kedua menggunakan tambahan aplikasi. Oke, kita masuk saja ke cara yang ke-1, yaitu tanpa tambahan aplikasi. Kalian tentukan saja video yang ingin didownload di Instagram. Misalkan saya ingin mendownload pernikahan dari Ustadz Abdul Somad. Kalian klik titik 3 di sebelah kanan atas, lalu pilih salin tautan. Selanjutnya kalian siapkan browser. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Lalu kalian cari saja iGram. Klik saja. Nah, kalian tempelkan saja link yang sudah tadi disalin. Lalu klik saja unduh. Nah, sekarang sudah muncul. Kalian pilih saja unduh. Nah, sekarang sudah berhasil mendownload. Sekarang kita ke cara yang kedua, yaitu dengan tambahan aplikasi. Di sini tambahan aplikasinya yaitu pengunduh video untuk Instagram Repost for Insta. Kalian buka saja aplikasinya. Oke, sekarang ke home screen lagi. Tentukan video yang ingin didownload. Nah, misalkan saya pilih saja yang ini, yang pernikahan Ustadz Abdul Somad. Klik titik 3 di sebelah kanan atas, lalu pilih salin tautan. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi yang tadi. Nah, bagusnya aplikasi ini secara otomatis mendownload video yang barusan disalin tautannya. Jadi kita gak perlu repot-repot lagi. Ini dia. Sekarang sudah berjalan. Nah, kalian tinggal tunggu saja sampai selesai. Nanti bakal masuk di folder riwayat di sini. Nah, sekarang lagi berjalan. Baru 3%. Nah, oke teman-teman, itu dia 2 cara mendownload video dari Instagram. Bagi teman-teman yang ingin merequest tutorial atau bertanya seputar tutorial Android, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat.